Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara membuat susu kuning yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Bagaimanakah cara membuatnya? Pertama, kita siapkan susu. Bisa susu, bisa santan, bisa full cream bubuk atau susu cair. Intinya kalian gunakan susu atau santan atau creamer juga bisa ya. Tapi yang lebih enak gunakan susu murni. Kemudian saya gunakan jahe, ini jahe merah ya. Nanti kita akan membuat satu gelas aja susunya. Jadi kita gunakan jahenya cukup satu ruas. Ini jahe merah udah pedes ya. Beda dengan jahe gajah. Ini rasanya udah pedes. Jadi kita bersihin dulu kulitnya. Ya, bentuknya emang kecil-kecil, beda dengan jahe yang gajah itu. Tapi untuk rasa lebih pedes yang kecil ini. Agak merah tuh, makanya disebut jahe merah. Kita taruh di piring kecil dulu, nanti kita cuci dulu ya sebelum dicampur. Kita taruh dulu di sini. Kemudian kita siapkan satu batang kayu manis dan kunyit. Kita gunakan satu ruas aja yang gedenya. Kita kupas juga dulu. Kalau susah dikupas, dikerik aja seperti ini ya. Kadang yang namanya rimpang-rimpangan itu bentuknya nggak selalu besar, kadang kecil-kecil. Kalau dikupas kadang habis ya, jadi dikerik seperti ini aja. Kemudian, merica hitam yang buletan. Kita gunakan 5 butir. Ini kita cuci dulu semua bahan-bahannya. Kemudian kita rebus jadi satu dengan api kecil. Ini mau saya cuci dulu ya. Kita gunakan api kecil aja ya, sambil diaduk aja ini agar tidak pecah susunya. Kita didihkan sebentar lagi sambil diaduk-aduk biar nggak berbuih dan pecah. Warnanya udah kuning ya. Kalau
pengen lebih kuning, kalian tambahkan kunyitnya. Oke, kayaknya cukup. Kita matikan apinya. Kemudian kita tuangkan dalam cangkir. Bisa disaring ya, agar terpisah dari ampasnya. Biarkan agak dingin, hangat-hangat. Kita masukkan kayu manisnya biar aromanya terasa. Jadi kita konsumsi saat udah agak hangat. Ini enak sekali rasanya. Coba saya cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak. Gurih. Aroma kunyit. Dan agak hangat dari jahe, merica, dan juga ada aroma kayu manisnya. Selain enak, ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Selamat mencoba. Silakan kalian share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan ikuti terus video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.